ABK kapal tradisional pencari cumi yang kapalnya terbakar di Laut Jawa Bangka Belitung pada Kamis 15 April 2021 telah tiba di Tuban pada Jumat 16 April 2021 siang. Sebanyak 16 ABK kapal tersebut lantas mengucap syukur lantaran mereka dibantu oleh kapal Master atau MT Queen Majesty yang datang mengevakuasi mereka. Sebagai ucapan syukur, mereka bahkan menggendong sang kapten kapal MT Queen Majesty sambil mengucapkan terima kasih. Kapal dari Jakarta tersebut diketahui terbakar di Laut Jawa, Bangka Belitung, pada Kamis 15 April 2021, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan diduga terjadi saat mesin generator dinyalakan, namun justru menyulut api dan membakar kamar mesin. Seorang ABK kapal selamat, Ras Fadi, mengatakan, saat itu hanya ada seorang yang beraktivitas dengan memancing karena yang lainnya tengah tidur. Namun tiba-tiba ada kepulan asap dan tak lama ledakan terjadi. ABK asal Indramayu itu mengatakan, dengan alat seadanya belasan ABK bertahan selama 2 jam. Sampai akhirnya ada kapal Master atau MT Queen Majesty yang datang dan mengevakuasi mereka. Terpisah, nahkoda kapal MT Queen Majesty, Kapten Muhammad Amin Rahman mengatakan, saat itu timnya melihat kepulan asap hitam pekat. Kapal MT Majesty lantas berusaha menghampiri sumber asap dan melihat ada ledakan. Proses evakuasi dilakukan dan memakan waktu 1,5 jam. Setelah mereka berhasil dievakuasi, kemudian dilakukan pemeriksaan medis hingga akhirnya sampai di pelabuhan TPPI Tuban. Saat ini dikatakannya kapal MT Queen Majesty sedang bertujuan ke Tuban mengantar BBM jenis premium, sehingga ABK sebanyak 16 orang itu pun dievakuasi secara bersamaan menuju Tuban, kemudian dipulangkan ke alamat masing-masing. Dijelaskan terkait evakuasi ini awalnya bagaimana, Pak? Awalnya sekitar 7 mailan kita sudah lihat kepulan asap. Ya, kepulan asap sambil kita siapkan tim rescue. Kita menuju ke lokasi, mendekat ke lokasi kejadian, memastikan bahwa memang betul-betul sudah tidak bisa diselamatkan dia punya armadanya. Pas kita sampai di tujuan, dia punya kru sudah berenang semua. Berenang semua ya? Sudah berenang semua. Itu saat itu kapal Justin ini mau mang ketuban atau ketuban. Oh, mau ketuban, pas arah Pak ya? Pas arah kita ketuban, tinggal kita deviasi sebentar untuk menolong, menurunkan tim rescue. Melakukan evakuasi dan melaporkan ke Pertamina, pihak kantor dan pihak Basarnas. Berapa lama Pak evakuasi dari kapal kayu ke Justin? Kita evakuasi 4 kali, itu waktu sekitar 1 jam setengah. 1 jam setengah, 16 ya. ABK itu ya? 16 ABK. Nggak ada yang lain lagi Pak? Tidak ada. Saat itu Queen Majesty ini mau dari mana, mau kemana Pak? Kita dari Tanjung Pelepas Malaysia, kita mau bongkar di Tuban. Pertamina Tuban. Itu kapal nelayan kayu Pak ya? Iya. Okay. Namanya apa Pak? Queen Majesty. Queen Majesty kita muat Roll 88 atau di premium Pak? Premium. Premium kita muat. Di transitnya di SPM tadi SPM. Ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.